Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah sahabat, pada malam hari ini saya mendatangi tempat angker, yaitu yang menurut warga terkenal namanya tempat Kalipagak. Ya, Kalipagak. Kalipagak sahabat. Ternyata di sini sangat luar biasa auranya sahabat. Kita nanti akan interaksi dengan makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Sebetulnya ditunggu sama siapa di Kalipagak ini? Sebelum kami berinteraksi dengan makhluk astral yang ada di sini, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatullah Syamdul Qadir waliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatullah Syamdul Qadir waliyullah. Jaga salawat agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir semuanya kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita berkumpul bersama dalam barisan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Sahabat, kita ikutin, dideteksi di sini ada sosok apa saja. Kita di sebelah sana. Yang agak lega tadi sebelah mana? Sini ya? Sini, Bu. Oh, di sini ya? Iya. Sini. Ada juga, Pak. Ular, Pak. Jadi di sini, sahabat, di sebelah sana itu adalah yang disebut Kali Pagak, sahabat. Di antara jurusan kemana nih? Jurusan kemana-kemana ini? Ada yang tahu nggak? Jurusan apa namanya?
satu kali cilaban, satu cilaban, kali terus? Itu bapak tuh capit, kali capit. Jadi sahabat, ini adalah di mana jalur Cilaban dan kali capit sahabat dinamakan di sini kali pagak. Jadi kali pagak itu artinya nyabang sahabat, kali yang nyabang kemana-mana. Saya tidak akan masuk ke sana sahabat, dikarenakan sebelum saya masuk tadi saya cek di sini banyak ular. Banyak ular bergelantungan di atas, di atas bambu. Di sini ada bambu apa nih? Bambu. Pokoknya banyak bambu dan pepohonannya sangat rindang sahabat. Jadi sangat rusak, dengan kemungkinan di sini banyak ular-ular asli. Kita coba deteksi sebelah sini, siapa yang mau mendeteksi? Coba sebelah sini. Ada sosok apa saja, coba ikutin Kang Ade. Coba sosoknya apa saja? Coba fokus, fokus. Jalan gaib wujud hadir. Wujud pada amalan fajati wal hajati wari busri. Hadir. La haula wala quwwata illa billah. Wujud. Allahu akbar. Gimana Kang Ade? Ada sosok buaya buntung dan buaya putih. Terus ada apa lagi coba? Ada sosok ular, ular naga. Ular naga. Iya, Bang. Jadi sahabat, di sini kata Kang Ade ada sosok buaya buntung dan ada sosok siluman ular sahabat. Tapi saya barusan sekelepatan di sebelah sana sahabat. Itu yang gelap, coba sebelah sini kameramen sebentar sedikit. Sebelah sana, di ujung sebelah sana itu ada sosok kuntilanak sahabat. Ada sosok kuntilanak, akan tetapi dia bawa gendong anak sahabat. Di sini yang kata warga sering terdengar suara tangisan bayi di sini. Apa betul iya? Iya, Pak. Jadi di sebelah sana itu ada sosok kuntilanak yang gendong anak sahabat. Dulu penjaga kompa di sini kan pernah ditampakkan sosok seorang buaya buntung dan seorang apa? Sosok naga ular. Ya Allah. Astaga. Astaga. Mundur. Mundur. Jadi kita enggak masuk ke sana dulu sahabat, karena saya belum tahu medan di sini. Jadi bahaya. Kita ini dulu sebelah sini dulu. Sebelah kameramen dan itu kru yang lainnya. Selawat. Di sini kita komunikasi dulu sahabat. Mohon maaf, saya belum pamitan ternyata. Belum pamitan ke wilayah yang ada di sini. Makanya tiba-tiba nyerang sahabat. Kita komunikasi dulu. Hadir. Wujud. Jadi sahabat, sebelah sana kenapa tadi kita didorong sahabat, tiba-tiba tadi didorong, ternyata adalah sosok buaya sahabat, sosok siluman buaya buntung. Jadi sebelah sana mungkin mereka-mereka kaget dengan kedatangan kita, dikarenakan apa? Dikarenakan kita belum pamitan, saya belum minta izin dulu, akhirnya kita didorong sahabat. Tadi yang terjatuh siapa? Jabar sahabat. Jadi insya Allah sekarang sudah pamit dan kita coba akan berdialog. Ini mohon maaf Mas Alif tidak ikut dikarenakan lagi sakit sahabat ya. Ikutin. Coba Kang Ade, Kang Jabar, sebelah mana dideteksi yang ada di sekitar wilayah sini? Tuh sahabat, angin tiba-tiba besar ketika kita bangun. Angin sebelah sana yang tadi saya bilang sahabat. Yang tadi saya bilang ada sosok siluman buaya itu tiba-tiba bergoyang sahabat, angin di sebelah sana ya. Tapi akan di sini nggak ada angin sedikit pun, tapi di sebelah utara sana itu angin pohon-pohon maksudnya bergoyang-goyang. Coba deteksi, fokus kameramen. Ya hu sifatullah ya hu wujud Allah hati-hati. Ya hu sifatullah ya hu wujud Allah. Allahu akbar. Di jalan gaib wujud hadir.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wujud. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wujud. Allahu la ilaha illa huwa al mulku. Wujud. Ada. Wujud. Yahu sifatullah. Yahu Allah. Allah. Coba sebelah mana dideteksi? Dideteksi sebelah mana coba? Dideteksi. Allah. Coba fokus kameramen ke Kang Ade sama Kang Japar, sebelah mana posisi aura yang ada? Di calon gue wujud. Hadir. Salawat. Allah. Fokus kameramen ya ke Kang Ade sama Kang Japar. Allah. 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 Allah la ilaha illa huwa al mulku. Wujud. Hadir. Ada dek. Tarik saja ya Kang ya. Allahu Akbar. Sahabat. Tadi ada apa Kang Japar? Tiba-tiba ada yang kusuk-kusuk di sini sahabat. Tete. Wujud. Hadir. Seperti sosok kuntilanak ya. Sahabat ada sahabat. Berinding. Mundur dulu. Kayak ada sosok orang berjalan, sahabat. Mundur dulu, Kang. Kayak ada sosok. Pas, nih awalnya kaki, makin beda, Kang. Kaki berjalan. Asang! Wah! Fokus. Angin tiba-tiba besar. Mundur dulu, Kang. Bahaya, Kang. Besar angin. Bahaya, Kang. Sahabat, fokus. Mundur dulu, Kang. Fokus, awas angin tiba-tiba besar. Sahabat, fokus Kang Japar, Kang Ade. Bahaya, sahabat. Coba sebelah mana di ini deteksi lagi. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang lempar sahabat, seperti bunyi kudilanak ya. Iya. Tiba-tiba ada. Tarik. Sebelah mana? Jadi kondisinya di sini sahabat, karena sempit kita hanya jalan setapak, maka saya lebih baik mengalah mundur di belakang kameramen. Coba fokus ke Kang Ade sama Kang Japar ya sahabat ya. Karena ini kondisi dan situasinya, ini medannya sangat sulit. Coba sebelah mana tadi? Coba diambil. Ada suara, terdengar suara enggak, suara perempuan? Iya. Suara perempuan terdengar. Sebelah sini tadi. Tadi yang geser sahabat. Ada suara perempuan. Ada suara sahabat. Ada suara perempuan sedang ngobrol sahabat di sebelah pojok sana. Saya terdengar jelas. Mundur dulu. Ini sangat ekstrim sahabat. Sudah jalannya susah kita ya. Ini agak ekstrim. Coba ambil aja nggak apa-apa, dipercepat ambil. Jadi ini agak ekstrim sahabat. Saya juga baru ini. Ini namanya kali apa tadi? Kali apa? Kali Pagak. Kali Pagak sahabat. Di Kali Pagak ternyata luar biasa auranya. Bisa berinteraksi dengan tapak aji bumi. Coba ditarik aja sebelah mana, fokus kameramen, saya lebih baik di belakang ya, belakang kameramen ya, karena medannya kayak gini, curam terus kecil medannya. Wallahu la ilaha illa huwa al mulku. Wujud. Hadir. Wujud. Allahu Akbar. Mas sebelah sini Kang, kita pelan-pelan Kang, kita pagar dulu. Yahusirullah. Yahu sifatullah, yahu wujud Allah, yahu sifatullah. Astagfirullahaladzim. Apa Kang? Sosok ini gak besar sahabat. Ternyata di sini banyak sekali sahabat. Wujud. Allah. Atati. Belum masuk ke kali pun serangan sosok kita. Hati-hati kang. Awas. Sebelah sini banyak. Saya takutkan dulu aja. Awas. Allah.
Coba fokus sebelah mana, fokus. Fokus sebelah mana. Jadi sahabat, sebetulnya saya kasihan dari tadi Kang Ade sama Kang Japar selalu diserang. Coba percepat, biar saya bantu percepat. Saya di belakang lagi sahabat. Ini karena medannya sebelah sana, aman. Kameramen saya jaga, aman. Ya wujud Allah. Fokus, Kang. Allahu Akbar. Kita cari dulu tempatnya, sahabat. Astagfirullah. Coba kita cari. Tadi ada suara apa, Kang Jabar? Tadi suara apa? Coba kita maju Lupa. Terus. Maju. Kita fokus, saya penasaran, sahabat. Saya penasaran apa saja yang ada di sini. Maju terus. Maju. Ini pohon apa ini? Mana? Amis sekali. Bau amis ya. Jadi saya penasaran dengan suara-suara. Awas, minggir semuanya, minggir. Ternyata sahabat ini, pegang dulu. Ini sahabat, ada sebuah batu yang dimana tadi Kang Japar diserang, suara jatuh, dikira saya kepala, makanya saya langsung kesini sahabat. Coba Kang Japar sebelah mana. Ini ternyata batu sahabat. Kalau seandainya batunya batu akik saya bawa, ternyata ini sebelah mana. Coba tarik aja, tarik fokus sahabat, sebelah sini. Di sini sosok buaya. Buayanya mau datang, Pak. Iya. Tarik aja, tarik langsung, kita nanti naik lagi. Fokus. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salawatullahi Abdul Qadir waliyullah. Wujud rejal gait. Tarik. Allah Akbar. Coba, panas. Fokus. Coba fokus. Tuh. Panas. Jadi ini sahabat, ini adalah suatu benda mustika yang ada di sini sahabat. Mustika. Kita ke atas dulu biar cari aman dulu, Yahusirullah. Yahusifa. Pagar jangan sampai melintas lagi sini. Yahu, pagar dulu. Tang ada Kang Japar. Sebelah sini biar aman. Jadi ini barusan hasil penarikannya Kang Japar sahabat. Suatu benda mustika, enggak tahu ini punya mustika ular atau punya buaya. Mustika buaya itu. Saya kurang tadi Kang buaya. Japar apa nih? Buaya. Jadi ini sosok benda dari apa? Mustika buaya sahabat. Udah, istighfar dulu ya, istighfar ya. Udah dipanggil udah. Udah. Jadi sahabat, luar biasa ini posisi kita sekarang hari ini nih di wilayah Kersana, yaitu di Kali Pagak sahabat. Energinya luar biasa sampai bisa berinteraksi dengan kami sahabat, sehingga kami kesulitan untuk menelusurinya. Dikarenakan apa? Jalannya sangat sangat susah untuk kita jalan sahabat, karena kecil, jalan setapak, terus rungsep sahabat. Saya khawatirnya banyak ular sahabat. Kalau sama ular siluman, sama apa namanya, buaya siluman, saya nggak takut. Tapi kalau yang saya takuti ular asli sahabat. Perjalanan tapak aji bumi sampai di sini dulu sahabat. Udah aman ya. Mudah-mudahan kami tidak terjadi apa-apa sahabat. Dan saya datang ke sini hanya ingin tahu saja sebetulnya betul atau tidak di sini ada sosok siluman buaya buntung dan sosok siluman ular, serta ada seorang sosok kuntilanak yang membawa anak. Ternyata betul sahabat. Lokasinya kalau pengen tahu sahabat, sebelah selatan nih saya nunjuk, sebelah selatan itu adalah sosok siluman kuntilanak bawa anak. Dan di sebelah sini yang tadi barusan ada interaksi yang sangat luar biasa, ada sosok buaya buntung dan ada sosok siluman ular. Perjalanannya sampai di sini dulu. Hadaniyallahu ayyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahusirullah, Yahusifatullah. Silakan subscribe, like, comment.
and Slash. Salam damai, damai Aji Umi.